Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tak kelihatan sebagai pejuang, siapa lagi pahlawan. Nama saya tak pernah masuk koran, buat saya tak jadi tontonan orang. Saya berjuang di lingkungan RT, di kampus depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga berdemokrasi dengan beringas. Mereka akan berkuar kalau ada yang nanti keadaan demokrasi. Dan gampang saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi memperhatikan demokrasi ini. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. 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 Bener kan? Ya. Hanya salahnya sedikit. Tak ada rumahku yang benar-benar mengerti apa itu arti dari demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus ya. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memiliki pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang selesainya pembangunan menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Sendiri pun tidak mampu menerangkan apa demokrasi. Saya tak terlatih menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan yang saya tentang demokrasi akan disalahgunakan oleh mereka. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadi kemudian bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tak benar-benar tahu apa itu demokrasi. Pada semua ada kami yang menyeberang sepanjang bus depan dapat punya petugas yang mengaku dari kelurahan. Biasanya ada-adakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicapit 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami juga warga lain merelakan kehilangan itu demi kebaikan bersama. Lebarnya 2 meter tapi semuanya sudah sangat penting artinya bagi pembangunan dari kepentingannya bersama di masa yang akan datang. Bilang petugas, ya buat agak berterjengang. Hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter? Tapi pengen siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, kami akan cukup untuk gang. Kontak ditolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini sudah menjadi merupakan keputusan bersama. Bilang petugas kemarin. Kamu tersenyum saja. Bagaimana mungkin membuat keputusan bersama tentang kami tanpa rebukan dengan kami? Seperti Raja Nero saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana. Wah, lanjut petugas bilang kami di kampung sebelah. Mereka semuanya adalah karyawan yang terbaru tekstil. Semua merupakan jalan tembus yang bisa lewat kendaraan. Dengan dibuatnya gugus di depan ini menjadi jalan yang tembus kendaraan bermotor. Pembangunan ini kan dinikmati juga oleh kampung sebelah karena sudah dipertukar masa-masa. Dipertimbangkan masa-masa bagaimana? Kami tak pernah ditanya tentang mengapa aja. Tani milik kami, bantah saya. Kemudian sejumlah warga dari kanan dan kiri datang. Mereka menghibur agar kami salah mengerti persoalan mereka. Mereka mengatakan dengan sedikit pengobatan itu, racun kepala keluarga dari kini kanan kami tak tertolong. Mereka mengembalikan sebagai perbuatan yang mulia. Setelah mengimbau mereka mengingat sekali lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Setelah itu mereka mensyaratkan berbetak menolongnya kalau kami tak menyetujui hal itu. Dan setelah itu mereka memantau kalau tidak bisa dikatakan mengancam. Berbuat yang tidak apa. Kami terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum lagi sempat kami bikin rapat melakukan perundingan. Pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan.
hujan lagi, sebuah bulldozer sudah muncul dan menggarok 10 meter dari RT kami. Warga kami panik. Jangan-jangan ini tanah kami. Nenek moyang kami ada di sini dulu, kakek-kakek kami, tanahnya lebar. Tiap orang punya tegalan. 2-3 rumah, tapi semua itu sudah dibagi anak cucu, ada yang sudah dijual. Tapi ini tanah-tanah warisan. Bulldozer itu tidak peduli. Mereka terus juga mengaruh. Jangan pak, jangan. Kalau bapak ambil 2 meter rumah kami, tinggal kandang ayam. Kami tak tahu. Kamu kami jadikan jalan. Nanti kemana anak-anak kami akan berteduh.